kami menjalankan aktiviti rumah ke rumah ni sebenarnya dijalankan sebelum penamaan calon lagi. Ya. Ada beberapa daerah PDM yang kita telah pergi melawat dan menziarah. Ya. Tujuannya ialah untuk kita sama-sama turun dan melihat dan merasai nadi dan denyutan kesusahan yang rakyat sedang alami. Ya, dan kita akan sampaikan juga dan ke peringkat atasan ya, untuk melihat apakah perancangan-perancangan untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat di sini. Mula kena memang agak susah sikit-sakit lah. Perit. Macam lah. Tu tak boleh jalan terus lah. Tu kata orang, tu krim lah. Macam apa? Kata orang macam kena orang cucuk jarum lah. Dia punya bisa. Dulu kira okey lah, boleh jalan, boleh kerja. Sekarang ni tak boleh lah. Malam duduk rumah je lah. Nanggung pun mak dan kakak lah. Lain tak ada lah. Ada kursi roda semua ada lah. Semua lengkap. Kursi roda, tongkat semua ada. Abah tak boleh nak bergerak terus. Memang kita perlu ubat lah untuk nampung keadaan lah. Kita haru lah kita orang. Kerana sudi datang lah. Yang kami lakukan ialah kami melawat rumah-rumah asnaf dan kita dapat lihat mereka yang sakit ya, dan kebanyakan isu ya, untuk masyarakat Tanjung Piai di antaranya ialah isu kesihatan ya. Mereka mendapat akses yang agak kurang ya, berbanding dengan masyarakat di tempat lain untuk kemudahan kesihatan tu. Jadi ada antara mereka yang tidak dapat menanggung kos untuk pergi ke hospital ya. Ada yang tidak dapat maklumat tentang ada apa tu house to house punya servis kesihatan ya. Dan kita sampaikanlah maklumat-maklumat tersebut. Dia macam sebar-sebar lah. Mula-mula punca sebar lah dulu. Lepas tu pergi cek kat klinik, dia kata makcik ada darah tinggi. Macam mana? Ni mata tak nampak ni. Belah. Dia nak pesen tu dah masuk dekat JB do hari kan. Itu mak cik batuk kan, demam kan. Dia tak jadi nak pesen. Yalah, tak boleh jalan lah. Kalau nak jalan pakai angkat lah anak-anak kan. Masa yang potong jari ni yang ni dulu tak sedar kat bilik SU. Jarum saya beli sendiri tu dengan kapas ni. Yalah, macam sukalah kan. Orang datang tengok saya kan. Banyak terima kasih kan. Demografi kampung di Tanjung Piai ini kebanyakan mereka ada di antaranya warga-warga tua yang tak dapat akses dengan internet ataupun social media. Jadi kita terpaksa berkomunikasi dengan mereka melalui rumah ke rumah untuk memberi maklumat yang direct, yang terus ya. Kita akan dapatkan orang-orang daripada kerajaan negeri untuk turun dan maklumkan kepada mereka lah dan buat semua pendaftaran apa semua di rumah. Maknanya kita tak boleh expect mereka datang ke ofis kita dah. Dan saya rasa pendekatan inilah yang digunakan oleh arwah dulu melalui pegawai-pegawai beliau, di mana kebanyakan pegawai beliau pergi ke rumah, turun padang dan mendapatkan semua permohonan di rumah sebenarnya. Kita juga telah kenal pasti mana-mana keluarga yang memerlukan bantuan dan ada antara mereka yang dapat yang telah pun mendapat badan zakat ya, bantuan dari beberapa e-kasih, e-salam ya. Dan kita dapat lihatlah macam mana lagilah bantuan yang boleh kita beri ya, selepas ni.